saya coba-coba kan ngikut beberapa kegiatan model nyanyi juga. Aduh, banyak. Tapi saya bingung, bagusnya kalau teman-teman tuh manggil saya tuh siapa gitu kan. Jadi siapa, gitu ya. Jadi aku nge-search di mana di Google. Namanya itu banyak-banyak sih yang bagus. Terus aku lihat Nervi Jovial, Nervi. Terus ada Jovial juga. Jadi aku sambungkan aja gitu. Nervi Jovial dan itu hadir pada tahun 2010 yang lalu. Baik. Kalau begitu sebelum kita buka lagi ke bawah Instagramnya Kak Nelly, kita flashback dulu karena tak kalah Kak Nelly bilang tadi dunia entertain, ranahnya di Ari Putri itu Kak Tabe itu biasa bahas entertain, edukasi sama entrepreneur. Tapi kalau Kak Nelly ada di dunia entertain, apa salahnya sih buat sharing teman-teman yang milenial untuk boleh, kalau Kak Nelly bisa ya minimal saya coba-coba lah supaya bisa belajar dari Kak Nelly. Dunia entertain Kak, kapan Kakak mengawali itu? 2010 itu? 2010. Oh baik. Ya, yang tapi pertama kali entertainnya apa Kak? Kalau yang pertama tuh lebih ngejob nyanyi gitu. Wow, bisa dites ini. Kalau aku sih yes. Wow, nyanyi ya kayak. Tapi kadang kalau aku sih biasanya nggak pedean. Jadi banyak kendala-kendala yang aku pikirkan gitu. Baik. Iya, oke, jadi nggak terlalu fokus waktu itu. Nice. Oh, pikir aku Kakak pertama model, berarti bukan model bertakar. Sempat jadi model juga di beberapa agensi ya. Wow. Tapi ya. Gitulah, aku lebih fokus ke pekerjaan, lebih mau kerja gitu. Lebih mau kerja, baik. Kebanding ini, karena aku pikir kalau di Makassar kan masih gitu-gitu aja. Betul. Dan sempat aku pernah ke Jakarta juga, ikut casting-casting, tapi karena mungkin perasaan aku yang masih bimbang, jadi ya mending aku fokus kerja aja dulu. Baik. Asma sayang ya, teman-teman, jangan salah follow ya, @Nelly_Hasma_Kak. Kak ya Kak. Oke, Kak Nelly, apa yang membawa Kak Nelly sehingga bagus kayaknya deh saya masuk dunia entertain. Tapi nyanyi itu apakah memang orang tua ada basic menyanyi atau memang Kak Nelly ya mungkin bagus jadi dengar suara atau gimana? Gimana Kak? Jadi dari waktu aku kecil itu memang seneng nyanyi. Aduh. Gitu. Minimal di kamar mandi lah ya Kak. Yes. Itu, iya, kita semua pasti mengawali karir. Sebenarnya kita berkarir loh Kak. Yes. Okay. Dan pada akhirnya ya sering ikut ke TVRI pada zaman 2010-an. Baik, gitu. Okay. Iya. Jadi sejauh ini untuk entertain yang di bidang menyanyi, vokal itu, masihkah ingat Kak Nelly terakhir mendapatkan award mungkin atau penghargaan atau pernah masuk berapa besar atau ajang apa yang terakhir pernah Kakak ikuti? Waktu itu kalau nyanyi ya di TVRI. Oke. Okay. Namanya tuh Tangga Bintang waktu itu. Sering ikut Tangga Bintang. Lomba-lomba. Yes. Baik. Tapi so far udah pernah melalui ajang-ajang yang lain. Yes. Untuk di tingkat di TVRI ya mungkin. Oke, baik. Nah, oke, baiklah. Kak, izin tahu ya kita buka-bukaan di Instagram Tanah Kak. Boleh. Mari kita buka dulu. Dan yang belum follow, langsung pakai follow. Sekali lagi, jangan salah ya. Hasma. Aduh, perkara Studio 1 namanya itu ya. Cucok. Wow, udah terima endorse nih, Kak Neo. Ya, itu alhamdulillah. Wow. Sebenarnya saya pernah punya akun lama yang followersnya itu ya sekitar 13 ribuan. Okay. Ya. Tapi karena dihack orang jadi zaman IT semakin kencang. Ini bocah-bocah nih, aduh, tangannya jahil-jahil banget nih. Apalagi netizen, haters-haters yang agak gak suka atau apa, main asal. Ya tapi gitu lah ya, karena Kak Nelly memang orang yang sabar. Ini jadi kembali lagi, ya santai aja gitu kan. Buktinya produk-produk masuk juga sih. Walaupun jangan salah, sekarang sih lebih kebanyakan permintaan posting-posting makanan gitu. Oke, baik. Oke, ini dia ya teman-teman. Wih, manja. Ini kalau orang lihat kayaknya keturunan Manado. Nah, pertanyaannya, kalau Kak Nelly ini orang asli mana sih Kak? Lahir besar di mana? Kalau saya asli Makassar. Asli Makassar. Iya, kalau ibu bapak itu kan Bugis. Iya, cuman kita memang sudah lama di Makassar. Baik. Jadi jangan salah teman-teman di rumah, para pemilik produk-produk. Ini Kak Nelly memang pure asli lahir besar di Kota Daeng atau Makassar asli mentong ini ya Kak Nelly. Jadi jangan salah, jangan risau, silahkan percayakan produk-produk Bapak Ibu nih, mau makanan, minuman, kosmetik, monggo silahkan. Yang mau percayakan silahkan. Kak Nelly terbuka dan soal budget bisa lah diatur ya Kak Nelly. Ini kan sebenarnya kalau saya sih budget
Belum terlalu ini karena okay. saya kan masih punya followers itu masih sedikit. Oh, jadi enggak begitu membebankan teman-teman baik. Yang mau dipromosikan. Tapi alhamdulillah semenjak saya promosikan beberapa produk-produk teman-teman yes. itu lumayan agak di lirik sama udah jadi sorotan dah kalau kalau emang kerjanya tulus, apa yang dipercayakan yes. lantas kita kerjakan dengan baik, pasti feedbacknya lebih besar lebih dari besar. Si yang punya produk, bener yeah. deh kak, percaya itu deh, karena terbukti kalau secara kita lihat ya teman-teman ini, wah ini ada masa kecil, oh ibu dari kecil udah cantik ya, coba deh buka deh teman-teman tuh foto SD ini ya kak ya, ini senyum-senyum sedikit deh. Adek masih polos kakak. Aduh. Memang dasarnya yes, ya. Iya cocok. Betul. Gitu. Ini netizen sama ya. Memang netizen maha benar ya. Ada cantik. Memang meki dari kecil cocok. Apa yang saya bilang ya. Asli memang cantiknya. Ya. Oh banyak ya. Udah cantik dari kecil ternyata. Aziza senior. Wah. Nanti kita bisa spill lucunya. Adek kelihatan kayak paling pintar di kelas nih. Aduh. Ini kayak teman sekolahnya nih. Pintar tapi paling preman. Oh paling preman, mampus iya. sudah ada. Mati kita disikat nanti. Pasti paling populer ini semasa SD. SD di mana mi? Itu dulu bunda tahun berapa kilo lulus? Keponya mau deh. Terus lagi. Jadi ya, itu keren banget ya itu foto-foto kecilnya Kaneli aja udah secakep itu ya. Oke, baik. Nanti teman-teman bisa buka-buka sendiri lah, silakan. Yeah. Yang pasti saya bilang follow mungkin dulu supaya connecting atau komunikasi dengan Kaneli ya, mau say something, halo Kaneli atau ada kerjasama. Oke, nah berkaitan dengan dunia entertain, katanya kak selain kita aktivitas, rupanya ada main film lagi nih. Kenapa ini kak? Terjun lagi nih berarti. Terjun lagi, iya. Baik. Jadi baru-baru ini kita ada project. Hmm. Yang bisa nggak sih aku tuh, sebut judulnya? Oh judulnya boleh deh judulnya, boleh judulnya gak, teman-teman. Kan yang penting nggak disampaikan ceritanya apa kan? Yes betul. Ditahan dulu. Jadi untuk proyek kali ini, saya kemarin seminggu di Sinjai Barat. Oke, okay, yes, jauh. Dekatnya Malino. Betul. Tentunya betul, pasti betul, teman-teman betul. Tahu kan yes. di mana lokasinya. Nah wow. di situ kami, saya mengikuti film yang judulnya. Shooting berarti kesana ya kan? Yes. Mm-hmm. Judulnya tuh Janda. Jadi okay. buat teman-teman nanti next, saya akan menginformasikan di Instagram yeah, betul, kapan betul. Kami menayangkan itu. Betul, betul, tapi betul, film betul. Ini memang di bioskop. Wow. Yes. Wow. Yang nama judul filmnya adalah Janda. Nantilah kita spill rumah produksinya siapa, sutradaranya siapa, tapi beliau di sana atau Kaneli sendiri hadir di sana menjadi salah satu pemeran di sana untuk memerankan film yang namanya Janda. Yes. Duh, makin excited, makin kepo kan? Apalagi Kaneli bilang ditayangkan di bioskop, bah, yes. berarti film gede ini. Yang macam-macam kalau Kaneli yang masuk nonton beli memang tiketnya. Jadi teman-teman yang berada di Makassar siap, tentunya kak. Pasti harus wajib. Stay tune, wajib. Yes, wajib nonton betul, ini. Betul. Karena itu, filmnya betul-betul kan? Sangat keren banget pokoknya. Iya, tanggi kak. Pasti penasaran gini orang. Saya pun penasaran. Saya mau tanya-tanya tapi Kaneli masih simpan-simpan. Jadi biar nih sama-sama kita tahan-tahan teman-teman. Makanya saya bilang follow Instagramnya Kaneli supaya gak ketinggalan. Oh Kaneli lagi syuting di mana. Dan sampai jatuhlah di mana film Janda tersebut kapan ditayangkan. Yes. Wow. Nanti trailer kami informasikan. Trailernya tuh udah jadi. Jadi Mika. Nah teman-teman teman-teman udah nonton katanya sampai mereka tuh nangis katanya. Kak? Yes. Boleh di visit kemana kalau nonton kalau trailernya? Nanti kami informasikan di Instagram. Oke. Keren sekali. Makanya mereka harus wajib nonton, nonton ini karena saya saja waktu saya syuting itu di atas bukit itu belum ada trailernya juga belum ini tapi meresapi banget gitu. Wow. Sedih banget. Banget. Ya. Keren banget ya, aduh. Karena judulnya aja Janda ya. Betul. Ya, di kalangan masyarakat itu pandangannya kan janda betul. Seperti apa gitu nah, kan. Nah, cocok nih berkaitan dengan janda ini. Ya, itu kasarnya orang bilang janda ya. Yes, betul. Dan satu lagi, kemarin tuh banyak teman-teman yang di lokasi sana tuh
menanyakan soal yeah. kapan tayangnya di YouTube. Okay. Jadi kalau untuk film ini mm-hmm. kemarin diinformasikan sama sutradara saya sendiri yes. itu katanya memang tidak ditampilkan di YouTube. Oh. Jadi dia ditampilkan di bioskop sama di Netflix. Ish, yes. Mantap. Ini yang udah langganan Netflix sudah wow tancap gas. Yeah. Tapi yang cinta banget dan enggak suka kayaknya kurang afdol gitu kalau yes, nggak nonton, bioskop, apalagi ya? Nobar nanti boleh kita BKM nobar kak. Jadi kita di Kota Makassar teman-teman juga dong wajib kalau misalkan memang ada penayangan pertama atau perdana biasanya yeah. kan ada nobar bareng dengan para pemain. Betul. Itu bisa teman-teman ikut, apalagi skala nasional bioskop yes. nasional loh ini. Makanya nanti beberapa talent itu tersebar okay. ke beberapa tempatnya mereka betul, kan betul. Umpamanya yang ada yang tinggal di Kendari iya. mereka ini okay. sama mereka, talentnya tim-tim yang di sana yes. Oke, pertanyaan terakhir tapi bukan pertemuan terakhir kan Nelly yes. wow perkara judul jadi kan Nelly berhasil padahal sebelumnya banyak film-film yang ditawarkan iya, iya, iya. tapi karena skip aja iya B aja gitu kan kayak bukan ya. B aja sih sebenarnya semuanya luar biasa ya okay. film-film apalagi film-film Makassar itu ya tapi luar biasa. Dengan satu kata ini tapi dengan film ini kayak gimana ya pengen asik, aja gitu asik, iya keren banget jadi ya itu aja sih sebenarnya baik. Pokoknya perempuan-perempuan di luar sana pasti bisa pasti jadi bisa. Ketika kita punya keinginan kita punya kemauan kita bisa pasti melangkah, yeah. pasti kita bisa melangkah. Selama ada kemauan, pasti kita bisa. Baik. Jangan berpikir bahwa kita ini adalah single mom, kita tidak bisa melakukan aktivitas di luar sana yang menurut kita, nggak mungkin gitu kan. Padahal bisa-bisa aja sih sebenarnya, baik. Selama ada kemauan. Bisa saja yes. selama masih ada kemaluan ya. Bukan kemaluan. Salah. Jadi begitu pemirsa teman-teman ini sangat menginspirasi iya. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Nelly. Okay, terima kasih banyak. Hari ini edisi kali ini eksklusif dengan Kak Nelly. Bagaimana dirinya menjelaskan serbuk-serbuk eksistensinya, statusnya, segala macam bongkar-bongkar langsung habis-habisan ya. Hanya di Studio Satu Berita Kota Makassar. Dan pemirsa jangan lewatkan perbincangan kami bersama Kak Nelly. Dapat Anda baca lagi dan temukan di media cetak kami dan digital kami dan kami di www.beritakotamakassar.com. Akhirnya sekali lagi yang cukup terima kasih banyak Kak. Jangan lupa follow Instagramnya Kak Nelly dan Instagram Berita Kota Makassar. Akhirnya Putri Sasongko Kak Nelly pamit undur diri. Terima kasih. Bye bye. Thank you Kak. Yeah.